What's up everyone, welcome back again with me Kumpulan Parang Crypto and XUI or Yusui from BitGet Exchange. Bad news is coming, dimana Sui atau XUI ini bakalan di delisting di masa depan, tepatnya di tanggal 14 Oktober. Sui atau Yusui ini benar-benar untuk trading spotnya akan dihentikan. Ini benar-benar merupakan bad news yang sangat-sangat menyedihkan di market yang mulai kembali pulih dan bakalan menuju potensi bull run selanjutnya. Tetapi Yusui atau XUI ini gagal untuk survive, dan bahkan setelah bad news delisting di BitGet dirilis, dam daripada Yusui ini langsung secara instan di time frame di sekitaran 4 jam koreksinya cukup lumayan. Kalau kita lihat overall daripada XUI ini yang sudah menyentuh new low sebelumnya di $0.006, kemungkinan untuk next dump di hari H delisting daripada Yusui ini bakalan membuat new loss di $0.005 sampai ke $0.001 untuk next koreksinya mungkin bisa saja terjadi. Segitu saja update terbaru kali ini untuk bad news daripada Yusui yang bakalan di delisting BitGet. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam, stay safe from BitGet.